Dalam juzuk ketiga kali ini, terkandung ayat kursi. Ayat ini sering dibacakan oleh kita. Dalam ayat ini, mengandungi satu ayat bersama dengan 9 sub-ayat. Dalam ayat 1 dan ayat 9, Allah telah memperkenalkan diri dengan sifat-sifatnya yang mulia. Dalam ayat 2 dan ayat 8, Allah menyatakan, Dia tidaklah tidur atau mengantuk. Dan Dia, Maha Berkuasa Langit dan Bumi. Perkataan Al-Malik. Di sini, menunjukkan Allah merupakan Raja, dan memiliki segala di langit dan bumi. Allah Maha Berkuasa. Segala perbuatan dan tindakan tidak akan terjadi tanpa keizinan dan kehendak darinya. Setiap yang berlaku tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Juzuk ini juga merupakan kombinasi penghujung surah Al-Baqarah dan permulaan surah Ali Imran. Dimulai dengan ayat 253 surah Al-Baqarah dan ayat 91 surah Ali Imran. Nak tengok lagi? Nantikan sambungannya. Jom. Sama-sama kita melazimkan diri dengan mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran.